Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHSI Lovers, balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya. Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti Minggu 15 Mei 2022, yang dimana akhirnya Dewa dan Nana berhasil temukan Junior dan rebut kembali Junior dari Tony ya guys. Dan sepertinya tidak lama lagi sandiwara Ibu Farah pun akan segera diketahui oleh Dewa bahkan Nek Ratu. Setelah Nana menceritakan semua yang Nana ketahui tentang Ibu Farah, yang dimana ternyata Ibu Farah lah yang sudah menyuruh Tony untuk menculik Junior ya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Nek Ratu setelah mengetahui jika perampok yang sudah mengambil barang berharga Nek Ratu adalah orang suruhan Ibu Farah? Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silakan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dimana di episode sebelumnya Nana mendengar pembicaraan Ibu Farah yang pada saat itu sedang menelpon seseorang ya guys. Dan saat itu Nana curiga jika Ibu Farah lah yang sudah menculik Junior. Dan akhirnya Dewa dan Nana pun terus mencari Junior hingga sampai saatnya Dewa dan Nana pun menemukan Junior yang pada saat itu dibawa oleh seorang suster bersama Tony. Di situ Dewa dan Nana pun sempat kehilangan jejak, namun beruntung Junior menangis saat Tony membawanya bersembunyi ya, dan akhirnya Dewa dan Nana pun berhasil menemukan Junior dan merebut kembali Junior dari Tony ya. Di situ pun terjadi perkelahian antara Dewa dan juga Tony karena Dewa begitu emosi kepada Tony karena bukan kali ini saja ya guys Tony berhasil menculik Junior. Dan semoga saja Dewa bisa mengalahkan Tony dan kawan-kawannya, karena terlihat pada saat Dewa sedang menghajar Tony, teman-teman Tony datang untuk membantu Tony ya. Semoga saja Dewa dan Nana bisa kembali membawa Junior dengan selamat ya guys. Dan sepertinya setelah Junior ditemukan, Nana pun akan menceritakan tentang apa yang dia ketahui tentang rencana Ibu Farah, karena Ibu Farah lah yang sudah merencanakan semua ini, dimana Ibu Farah sudah bersandiwara dan sudah menyuruh Tony untuk merampok Nek Ratu dan menculik Junior. Lalu bagaimana reaksi Ibu Farah saat kebusukannya dibongkar di hadapan Nek Ratu dan Dewa, yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya ya. Maka dari itu saksikan terus sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.